Sore yang di desa Semangat Gunung ini seperti apa nih Pak saat ini Pak, upaya yang kita lakukan Pak? Ya, jadi kita sekarang sedang melakukan upaya evakuasi ya, evakuasi korban banjir bandang longsor yang terjadi kemarin tanggal 23 November sekitar pukul 6 sore. Nah ini kita lihat sekarang alat berat untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan satu orang sedang dibawa ke rumah sakit umum Kebon Jahe, identitasnya mungkin akan menyusul kita. Berarti sampai saat download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.